Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita belajar pembagian. Di sini ada 5 soal pembagian. Yuk kita kerjakan adik-adik. 8 dibagi 2. Kita mengerjakan dengan metode lidi. Kita harus buat lingkaran ini berapa nih? 2. Pembaginya 2. Maka kita buat lingkaran sebanyak 2. Kita hitung, kita isi lingkarannya ini dengan lidi sampai angka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka setiap lingkaran isinya berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 8 dibagi 2, hasilnya 4. Nah, yuk lanjut. Soal nomor 2. 8 dibagi 4, berarti lingkarannya 4. Kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing lingkarannya ada 2, berarti di sini hasilnya 2. 10 dibagi 2, kita buat 2 lingkaran. Nah, kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa nih masing-masing lingkaran? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, maka di sini hasilnya 5. Soal nomor 4. Ini 10 dibagi 5. Kita buat 5 lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5. Kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap lingkaran isinya berapa? 2. Maka 10 dibagi 2. 10 dibagi 2. 10 dibagi 5. Hasilnya 2. Tuh, sekarang soal nomor 5. 12 dibagi 2. Lingkarannya berapa? Iya, benar. Lingkarannya 2. Wah. Kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap lingkaran isinya 6. Maka 12 dibagi 2. Hasilnya 6. Seperti itu cara mengerjakannya. Bagaimana? Bisa?